Bu Puji, ini saya ada tantangan. Saya mau beli es buah viral pakai gelas 3 liter full jadi satu. Bisa, Bu? Bisa. Monggo, sama ibunya langsung dibikinin ya, Lur ya. Wah, saya Lur. Semongkone ya Allah. Kau ya, kau ya. Mantap ini, Lur. Penuh ya, Bu ya? Ya. Mulai buka jam berapa, Bu? Ini jam 9. Jam 9 ya? Pagi ya, sampai jam 9 malam? Sampai jam 8. Bro. Sampai jam 8. Oh. Ya. Biasanya kalau mulai buka sampai tutup habis berapa porsi, Bu? Kurang lebih. Kurang lebihnya ya hampir 70 ya. 70 ya, soalnya cuaca baru sering hujan ya, Bu ya. Hujan terus anak sekolah mudik kan lagi libur. Libur ya, Bu ya. Jadi ini Bu Puji tau Lur, patokannya gampang, jalan ngeserup timur 5, nomor 9 ya, sampingnya toko bangunan sumber rezeki ya Bu ya. Ya, dekat apa ini, salon. Salon ya. Mata. Salon mata bulu yes ya. Ya. Terus dekat bola krep, kalau bola krep kita pada kenal tuh. Mangga nih Lur. Biasanya dikasih berapa jenis macam buah, Bu? Ini semuanya ada 13 jenis. 13 jenis masuk semua nanti? Iya. Oke, siap. Banyak tawon ya, Bu ya? Iya, lebaknya banyak. Nah, berarti anu asli ya. Wih, pakai rambutan lho. Ah, kan lagi musim. Semua buah yang lagi musim masuk. Masuk ya, Bu ya. Oke, lagi musimnya rambutan ini, Lur. Oke, siap. Lagi musim rambutan. Hmm. Bimbing masuk. Bimbing. Ini apa? Apel juga masuk ya, Bu ya. Buah yang ada sini kecuali jeruk, tapi kalau mau minat tambah jeruk ya udah apa, biar ada asem-asemnya. Bisa, Bu, nanti tambah jeruk ya, Bu ya. Oke. Biar ada asem-asemnya kata ibu. Oke. Tambah seger. Oke, siap. Ada buah naga juga. Buah naga ya, Bu. Terus apokat? Mau cari jeruk. Jeruk. Ini menjalankan aksinya udah berapa tahun, Bu Puji? Alhamdulillah, Ibu sudah hampir 16 tahun. 16 tahun jualan buah. Legend, Lur. Seniorku iki, Lur. Dari zaman aku kuliah, Lur, sampai sekarang, Lur. Iya. 2004 ya, Bu, ya? Iya, pertama kali ada sebuah, Bu. Awal pertama kali di Semarang, ya? Ibu berarti pelopor ya, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Masih tetap eksis ya, Bu, ya? Padahal cuaca kayak gini ya, Bu, ya? Sering hujan ya, Bu, ya? Iya. Masa olor kebak, Bu, ayo. Aduh, aduh. Weh. Ada pisang juga ya, Bu, ya? Iya. Oke, manut ya, Bu, Ya, sini lengkap karena semua buah masuk satu. Oke, kebun. Oke, siap. Satu kebun masuk. Satu kebun masuk ya, Bu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini orang, anu, Lur. Es buah, tapi buah es, Lur. Ya, betul. Soalnya, ini gini. Buahnya 90% lebih, Lur. Nah. Ini maaf, esnya belum datang. Biasa gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Bu. Biasanya pakai es serut ya, Bu, ya? Iya, masih gasin ya. Gasin aku ini. Oh, ya, gak apa-apa, Bu. Model biasa yang penting. Oke. Biar muat, Mas. Manut, Bu, manut ibu, ya, Bu. Wih, hati-hati, Bu. Oke, siap, Bu. Sudah, biasa, Mas. Biasa ya, Bu, ya. Oke. Oke, jauh. Oh, SS Bu ini lho, apa yang dipenyet lho, ditetel.
Royal tenan nih Bu iki. Aduh, aduh. Sampai kunjung ya Bu ya. Ya. Oke, udah Bu. Oke, SS witik tok lur ya, SS urut teko ya le. Habis itu dikasih sirup. Susu. Susu ya Bu ya. Ini makan buah ini. Iya Bu, wah makan buah es iki aku Bu. Terus habis itu dikasih apa Bu? Wah, batang jeruk. Oke siap, dan ada kecut-kecutnya ya Bu ya. Oke ya, so, oke siap. Wala 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 wala. Terus air gula. Air gula ya Bu ya. Kayak esnya kurang Bu, iku Bu. Minta ya, ditambah iya. Boleh Bu? Boleh. Oke, esnya kurang loh. Sirup, susu, air gula, wah masuk semua, oke. Oke, siap Bu. Oke, siap ya Bu Puji. Oke. Satu gelas full kayak gini harganya berapa Bu? Harganya 48, soalnya isinya 4 porsi. 48.000 ya Lur. Ya. Habis ini kita coba rasanya kayak gimana ya Lur? Teman-teman, sup buahnya kayak gini ya. Jadi ini era es buah lor, tapi buah es lor. Sama ibunya ini dikasih buahnya 90%, es batunya 5%, sirupnya 5% lor. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja kita minum ya lor. Oke, minum dulu lor. Kayaknya ini tadi udah dicampur karo jeruk lho, mesti seger rasane. Asli lho, ini seger parah lho. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri toh. Gue lho nek ngasih buah lho macem-macem. Ya toh. Buahnya suweger-suweger kayak metik teko kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Saking enaknya sampai pelepotan lor aku lor. Tiga belas macam buah masuk lor, ya. Apel masuk, nanas masuk, avokat masuk, pisang masuk lor. Saya paling lucu ya rambutan ya dilebok ya lor. Soalnya pas musim rambutan ya lor. Buah lor ya Allah lor. Nyenang kayak tenan lor. Kali-kali makan es buah ya lor ya. Ken badannya Mas Tarjo itu dinetralisir. Soalnya nek jeroan terus, wah totalane lur. Rimbinge masam lur, tapi yo seger. Nih. Kayak paling lucu lur. Di tempatnya teman-teman, wah miris lur, iki bunder wadine nek glundung lur. Muka-muka orang gelundung ya, oke. Ono rambutane lor. Es buah dikasih rambutan, teman-teman ada nggak? Es buah dikasih rambutan. Ini rambutannya ngelotok lor. Tangannya udah tak cuci bersih ya lor ya. Buah masuk semua, biar sehat kita makan buah-buahan lor. Ah,
panas-panas kayak gini paling pas kalau kita minum es buah loh. Segerin dong apa loh. Jadi Bu Puji ini bukanya jam 9 pagi ya lor, sampai jam 8 malam. Patokane nek samping toko bangunan Sri Rezeki, Jalan Ngesrep Timur 5 ya lor. Untuk kualitas buahnya ini saya akui ini buah seger-seger lor, recommended lah lor. Nih. Wah, medine glundung neh, Lur. Glundung, Lur. Ora rezeki ya, Lur ya. Iso glundung kaya ngono e, ya Allah. Gak apa-apa ya, Lur. Soalnya rambutane bunder lho iki lho, Lur, glundung, Lur. Untuk nilainya ini 9. Recommended, wajib untuk dicoba. Sekian dulu dari saya Mas Tarso Kucingan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang mau request, silakan nanti ditulis di kolom komentar ya lor. Sawo kalau aman, halal gak berbahaya, langsung Mas Tarso Action. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Maknyo.